Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firdaus Channel. Kali ini ada Scorpio ya, yang karburatornya ini sedikit bermasalah di bagian vakumnya ya. Nah, ini digas nggak mau. Ini motor tahun 2007 ya. Nah, kondisi karburator dan motornya masih standar semua. Nah, kita tahu ini karburatornya memakai karburator vakum yang memang agak sensitif ya untuk di bagian karburatornya. Langsung saja kita akan cek ya, buka satu persatu ini. Oke, kita periksa dulu bagian sekat dan vakumnya. Nah, ini motor belum pernah diganti ini bagian karet vakumnya, karena konon harganya mahal ya, sekitar 900.000. nah, ini udah bolong-bolong nih. Nah, nanti kita akan akalin ya. Oke, kita bongkar dulu untuk bagian chambernya, kita bersihkan semua pilot jet, main jet, dan semuanya ya, lubang-lubang kita bersihkan dengan karbu cleaner. Ini lubang setelan angin, setelan anginnya sudah dicopot ya. Nah, setelan anginnya ada di bagian atas, kita lepas, kita bersihkan juga. Oke, langsung kita semprot ya. Ini sudah disemprot tadi. Nah, ini lubang-lubangnya sudah yakin bersih semua ya. Nah, pertama kita pasang dulu setelan anginnya di bagian atas ini. Nah, ini O-ringnya ada di dalam ya. Ketinggalan O-ring karet dan ring besinya. Tapi lubangnya sudah lancar, sudah bersih. Kita setel sekalian sekitar 3 putaran. Dan ini untuk main jet ada ringnya, ring tembaga. Nah, ini main jetnya ya, kita lihat ada angkanya, masih original. Nah, kita lihat ini angkanya ada 110 ya, ukurannya 110 untuk Scorpio. Main jet sendiri berfungsi untuk mengatur debit bensin pada sekitar 1/4 gas putaran ke atas ya, sampai putaran gas penuh. Dan untuk pilot jet ini yang kecil, ini di angka 17,5 untuk Scorpio. Bentuknya sama seperti R-King. Nah, ini untuk mengatur debit bensin di putaran langsam ya. Oke, kita pasang, kita kencangkan, dan kita rakit juga ini pelampung. Pelampung berfungsi untuk menjaga debit bensin ya yang ada di chamber, supaya tidak terlalu banyak bisa banjir, dan tidak terlalu sedikit nanti susah disetel, mati-mati motornya. Oke, kita langsung pasang saja ini sepinya. Nah, setelannya harus rata ya dengan permukaan, jadi tidak terlalu ke bawah.
Nah, kita lihat. Nah, ini udah lancar naik turunnya karena karet vakumnya sudah rapat. Oke, setelah karburator terpasang, kita pasang dulu tangkinya. Nah, untuk mengisi bensin di karburator ya, karena ini masih kosong. Nanti tangkinya kita lepas lagi dan kita lakukan penyetelan. Nah, oke, untuk penyetelan angin sendiri, kita harus melepas tangki seperti ini. Kita kasih setelan standar dulu 3 putaran atau 2,5 ya, kita cari yang paling enak. Kita tambahin dulu, ini bensinnya sudah habis ya yang di karburator.